Nih, kami nggak tahu. Nih. Pak, kami nggak tahu, Pak. Kami bayar kamu. Enggak, kami nggak tahu. Bayar kamu. Iya, iya. Iya, kita bayar, kita bayar. Kita bayar, kita bayar, Bang. Kita bayar. Libon, libon. Enggak sih, ya. Oke, oke, oke. Iya, iya, kita bayar, kita bayar. Bahwasanya kami kalau di jalan ke sana banyak kali hambatan. Hambatannya apa tuh, Pak? Ya, pengutipan apa itu semua. Di mana, Pak? Sering di jalan mana, Pak? Di jalan keluar dari pantai daerah Tanjung Krian sampai simpang Padang Cermin itu. Pak, besar kutipan itu berapa, Pak, per sopir diminta? Ya, dari 5.000 sampai 10.000 itu. Iya. Berapa titik, Pak? Berkisar lebih kurang 20 titik. Berarti ada 20 pos per trip. Ya, per trip bayar. Kami kan nggak sanggup kalau gitu. Itu minta siapa itu, Pak? Ya masyarakat sih itulah pengakuannya, ya PS, ya entah apa aja lah pengakuannya itu. Sampai ada terakhir penganiayaan ya, Pak? Iya. Siapa itu, Pak? Ya, itu kemarin. Yang dianiaya siapa, Pak? Itu kawan kami, cuman aku nggak tahu siapa juga. Sopir juga. Pak, harapan Bapak lah, Pak. Ya, harapan kami juga. Supaya diberantas lah itu, Pak. Semua biar ada pengutipan lagi. Pak, jalannya aman, kerja. Ya. Itu penganiayaan yang bagaimana, Pak, yang dialami ya, sopir? Ada juga pemukulan itu semalam. Pemukulan. Iya. Sampai nggak merusak mobil, Pak, kalau nggak mau ngasih? Ya, kalau kita nggak ngasih, ya mau juga ngerusak dia. Dilempar gitu ya? Ya, dilempar kacanya. Ini pungli ini terjadi tiap hari, Pak? Ya, tiap hari. Sudah berapa lama itu? Sudah berapa lama itu, Pak? Udah dari dulu, Dulu pertama emang kami ngasih 2.000, sah, 2 hari. Sudah bertahun, Pak? Per trip, terus habis itu dia nggak mau lagi, dari 5.000 sampai 10.000 sekarang. Ya nggak sanggup lah kami. Biasanya ada berapa sampai truk? Ada 20.000 yang minta juga. Ya, itu berapa, per hari itu bisa berapa kali truk yang melintas itu, Pak? Perkiraan? Ya, banyak lah. Kami kan satu hari 3 trip. Ratusan lah truknya. Armada ratusan. Ratusan ya. Pak, izin, Pak, nama Bapak? Nama saya Julkarnain. Julkarnain. Ya. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.